Alan TV, inspirasi emas santri muda bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyakum jami'an. Saat ini kita hidup di zaman milenial, di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang mana dunia sudah dipegang oleh orang-orang kufar. Dan sangat disayangkan sekali, tidak sedikit dari kita yang terpengaruh dengannya. Banyak dari kita yang mementingkan dunianya daripada Tuhannya. Dia lebih mementingkan dunianya daripada Tuhannya yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan dia kenikmatan selama ini. Bahkan yang lebih parah, ada sebagian kita yang lupa tujuan hidup sebenarnya. Apa tujuan hidup kita di dunia ini sebenarnya? Mereka menyangka hidup hanyalah hidup, tidak akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Tidak. Jelas Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka perlu diketahui wahai sekalian, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Islam hancur di zaman sekarang? Mungkin karena sebagian kita lupa dengan Tuhannya. Lupa apa yang harus kita lakukan di dunia ini sekarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaytum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz zar wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan sistem riba dan kalian ridho dengan peternakan kalian, dan kalian ridho dengan pertanian-pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian semua. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dari itu wahai ikhwas kalian, marilah kita memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama memperbanyak amal soleh. Marilah kita sama-sama saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan kita saling membantu dalam kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan sama-sama kita kembali ke asas kehidupan kita yang sebenarnya. Yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jadikan kedua hal itu sebagai pedoman hidup kita. Niscaya hidup kita akan aman dan tenteram selamanya. Sekian dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.